Gak cuma gerabah, konon kesenian tari topeng khas Cirebon juga merupakan media dakwah dan penyebaran agama Islam, terutama saat kepemimpinan Sunan Gunung Jati, fams. Sejak abad ke-15, kesenian topeng berkembang di pelosok karesidenan Cirebon. Disebut tari topeng karena penari yang membawakan tarian menggunakan topeng atau kedok sebagai aksesorisnya. Topeng Cirebon ini memiliki 5 karakter atau 5 wanda yang merupakan simbol pencarian jati diri manusia. Mengisahkan watak manusia sejak masih suci dan bersih hingga penuh dengan nafsu duniawi. Karena tarian ini masih terus lestari, maka kerajinan topeng juga masih terus ada, fams. Kalau dulu topeng banyak dibuat dari bahan kayu, sekarang dibuat dengan bahan serat fiber dan resin, fams. Keunggulannya sih lebih mudah dan lebih ringan. Pertama kita campur resin dengan bubuk talc, aduk sampai rata. Dan juga tambahkan cairan katalis yang berfungsi sebagai pengeras resin dan memudahkannya cepat kering. Kemudian oleskan campuran bahan ini di cetakan topengnya, fams. Tempelkan serat fiber sampai merata di seluruh bagian cetakan. Kemudian oles lagi dengan adonan resin dan biarkan sampai kering. Kalau sudah kering, tinggal keluarkan dari cetakan topengnya, fams. Rapikan serat fiber yang tersisa di bagian sisinya. Kemudian haluskan permukaan topeng dengan amplas. Kalau sudah halus, tinggal dicat deh topengnya sesuai dengan warna dan karakter masing-masing, fams. Warna merah ini adalah topeng kelana, menggambarkan karakter seseorang yang sedang marah. Untuk mewarnai setiap detail bagian topeng juga butuh ketelitian nih, fams, supaya hasilnya sempurna. Gak cuma topeng untuk aksesoris aja, fams. Sekarang karakter topeng Cirebon juga dibuat dalam berbagai bentuk untuk souvenir, misalnya gantungan kunci atau hiasan dinding. 5 karakter topeng Cirebon diantaranya, pertama, topeng panji yang berwarna putih, melambangkan kesucian jiwa yang baru lahir. Kemudian topeng samba yang menggambarkan wajah manusia saat fase anak-anak dengan karakter ceria, lucu, dan lincah. Kemudian topeng rumyang yang berwarna merah muda menggambarkan manusia remaja. Topeng tumenggung yang merah menggambarkan manusia dewasa yang tegas dan mapan. Dan terakhir, topeng kelana yang berwarna merah pekat dengan gambaran kumis tebal yang memberikan gambaran tentang keserakahan manusia.